masih penasaran belajar ilmu sesat dengan Om Stres? Ya, ini sekarang saya ajarin tentang sensitivity ya. Sekarang saya mau compare dua speaker sama-sama neodymium. Yang satu voice coil-nya 4 in, yang satu voice coil-nya 3 in. Nih, saya tunjukin dulu. Yang ini Vital Pro 18 FH500 tipenya. Ya, ini watt-nya berapa ini? Tak lihat. Watt-nya 1200 peak-nya, berarti dia cuma 600 watt. Ya, 600 watt. Voice coil 3 in, terus kemudian 18 in. Ya, ini saya coba, saya pasang, nanti di-compare dengan yang ini. Di-compare dengan yang ini. Ini BNC 18 NW100. Ini wattnya 1200 watt. Ya, nanti kita ukur sensitivitinya. Sekarang yang ini dulu, ya. Pasang dulu, Mas. Pelan-pelan, Mas. Santai, Mas. Enteng speakernya, ya. Oke. Saya pakai low speaker manajemennya SPL Audio, pakai power DB Audio, ya. Mentok. Ya. Mentok volumenya. Sip. Ya, sekarang ini saya cut di low speaker manajemennya. Saya masukin 90 sampai 35. Slope-nya BW24, BW24. Ya. Saya masukin ini, terus kemudian saya smart, saya nyalain dulu. Saya nyalain, ini sudah saya kalibrasi. Ya, sound level pressure-nya sudah saya, SPL-nya sudah saya kalibrasi. Yuk, sekarang kita mulai ping noise. Nah, ini saya fine delay dulu. Insert ya. Di sini pakai DB SPL lo kurang lebih 90 dB-an ini ya, di sini ya. Ini grafiknya, responnya seperti ini. Ya, sekitar 89. Ini Vital Pro. Saya capture, saya kasih nama 18 FH500 Vital. Saya capture dulu. Yes. Ya, sebelum lanjut ke BNC 18 NW100 ya, subscribe dulu, like dulu, share. Kalau bermanfaat di-share, kalau nggak bermanfaat ya wis, nasib saya. Yuk, bongkar, Mas. Pelan-pelan, Mas. Ya, saya pegangin dulu. Oke. Saya sekarang pindah ke BNC, bobotnya lebih berat. Semoga suaranya lebih bagus, sensitivity-nya. Kakek tau, Mas? Stuo, Mas? Kacamataan tau, Mas? Oh enggak, masih di atas. Oke, mikrofonnya posisinya enggak saya rubah ya, tetap ya. Oke, saya tetap pakai yang sama ya, tidak ada yang dirubah device-nya. Ya, saya di sini tidak saya fine delay, atau nanti saya fine delay, ini diinget ya, 21.50 ya. Saya fine delay, angkanya harus sama. Ya, sekarang saya bikin dulu ping noise-nya, saya nyalain dulu. Nih, saya fine delay lagi supaya saya dikira nanti saya akan menjauhkan mikrofonnya. Nakalan saya, enggak. Nih ya. Loh, saya insert ya. Tetap 2150. 21.50 milisecond, tetap. Nih, grafiknya. Ya, ini Vital Pro yang ungu, ini saya capture. BNC 18 NW100. Yes, saya matikan ping noise-nya. Di sini ini saya matikan nih. Supaya Anda tahu jarak mic sama nomor 1, ya kan ya. Oh, sorry, saya lupa DB SPL-nya berapa. Ya, sorry. Saya nyalain lagi nih ping noise-nya. Nih. 87 kurang lebih ya. Tadi kan 90 ya, inget ya, nanti dicek 87, 88, berarti beda 2 dB ya, itu sensitivity ya. Sekarang saya lihat ini, nih responnya sama antara Vital Pro sama BNC.
waktunya sama. Kalau waktunya sama berarti jarak mikrofonnya sama. Nih, bedanya 2 dB. Dengan box yang sama, dengan power yang sama. Itulah yang kita bicarakan adalah sensitivity. Di sini juga lihat grafik measurement sama referensinya. Nih, saya nyalain lagi. Ya, supaya afdol, enggak ada tipu muslihat. Nih. Reference sama measure-nya sama. Ya, berarti sudah saya balancing. Nih ceritanya. Yang tadi ngomong di Facebook saya adalah 21 in lebih bagus soalnya karena watt-nya lebih gede, voice call-nya lebih gede. Ya, bagi saya bebas saja kalau menganut itu. Ya, tinggal beli power yang gede. Nah, tapi kalau suaranya sama aja, kerasnya juga sama aja, ya berarti nasib. Oke, salam stres Indonesia.